Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Udah gak usah dibahas Habib bener apa enggak, udah gak usah. Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim. Jadi du'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahlah kepada Allah pertama kali dengan cara metode wisdom, kearifan, hikmah. Ini yang paling bagus, yang paling nomor satu, dakwah dengan bil hik. Ini yang dijalankan oleh para wali songo tanpa mencaci maki, tanpa misu-misu, tanpa menjelekkan orang lain, justru menampakkan beliau-beliau berakhlak mulia, tawadhu, baik akhlaknya, rendah hatinya, tidak sombong, maka orang Jawa, masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Sebenarnya orang Jawa itu sebelumnya agama Hindu dan Buddha, agamanya namanya Kapitayan. Apa Kapitayan? Percaya pada Tuhan yang Maha Satu, Sang Hyang Widi, Sing Tan Keno, Kinoyo Opo, Yen Ono Malah Dudu. Artinya bukan orang Jawa, gak paham ini. Maha Satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau dipaksakan seperti apa, bukan. Tuhan satu, tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Seperti gajah, enggak. Seperti gunung, tidak. Seperti harimau, bukan. Yen ono malah dudu. Sang Hyang Widi sing tan keno kinoyo opo. Yen ono malah dudu. Disumpamakan malah bukan. Itu namanya agama kapi. Hanya mereka tidak tahu namanya siapa Sang Hyang Widi itu. Namanya siapa yang Maha Satu itu? Datang agama Hindu, percaya bahwa Tuhan ada tiga. Kemudian datang agama Buddha, datang agama Islam, menegaskan Tuhan yang satu itu ada namanya Allah. Nah, ini yang sedang tunggu-tunggu oleh kita ini. Ini yang sedang kita cari-cari. Namanya siapa Sang Hyang Widi itu? Ternyata namanya Allah. Dengan berbagai cara dakwah yang luar biasa, kita harus berterima kasih pada Wali Songo. Umat Islam Nusantara yang tidak mau menghormati Wali Songo, tidak mau membacakan Fatihah untuk Wali Songo, tidak mau ziarah kubur Wali Songo, orang yang tidak punya adab. Tidak punya akhlak. Kita bisa tahu Islam dari wali. Yang ketiga, putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Enggak usah dibahas Habib bener apa enggak, udah enggak usah. Bener. Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim. Jadi